Hai semua, balik lagi ketemu sama aku, Akvira World. Kali ini aku akan review bagian part yang kedua dari serum Aura Bright yang mengandung glutathione dan vitamin C. Aku memakai serum ini selama 10 hari kurang lebih. Dan kalian lihat kan perubahan wajah aku dari sebelumnya yang belum pakai serum Aura Bright dan 10 hari kemudian yang sudah pakai Aura Bright secara rutin pagi dan malam. Dan seperti biasa, kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng untuk nyalain notifikasi untuk mendapatkan info mengenai video aku yang terbaru. Dan ini adalah video bagian part yang kedua tentang penggunaan serum Aura Bright ini. Kalau kalian merasa belum nonton video aku yang pertama, kalian bisa ceki-ceki dulu video aku yang pertama tentang wajah aku sebelum memakai serum Aura Bright selama 10 hari. Nah, ini adalah keadaan wajah aku saat aku belum pakai serum Aura Bright. Jadi kalau kalian misalkan belum lihat wajah aku sebelum pakai Aura Bright, kalian bisa tonton video aku yang bagian part 1 dari awal sampai akhir biar kalian tahu perubahannya seperti apa. Nah, di bagian pipi sebelah kiri wajah aku ini ada bekas jerawat dan jerawat yang lagi muncul gitu loh. Nah, situ. Dan kalian lihat perubahannya sekarang. Di pipi aku sebelah kiri ini warnanya udah mulai memudar ya bekas jerawatnya. Nah, walaupun bekas jerawatnya belum hilang 100%, tapi ini menurutku bagus banget karena dalam waktu 10 hari aja udah bisa ngurangin bekas jerawat yang ada di pipi aku ini. Tuh kan, ya kan, udah agak memudar daripada video yang sebelumnya. Aku tuh bersyukur banget bisa ketemu sama serum Aura Bright ini. Awalnya aku tuh bingung nyari serum yang cocok untuk wajah aku yang bisa ngilangin bekas jerawat. Dan juga dalam waktu yang bersamaan pengen mengecilkan pori-pori aku yang besar-besar ini. Akhirnya aku nyoba-nyoba, ketemulah si Aura Bright ini. Dan aku nyoba, aku tuh takut awalnya, takut beruntusan, takut jerawatan. Ternyata enggak, ini tuh cocok gitu loh. Ini tuh kecil-kecil cabai rawit, tau enggak sih? Kalian tuh harus coba. Oke, biar kalian makin percaya dengan serum Aura Bright, aku akan kasih lihat foto aku before dan after setelah memakai Aura Bright selama 10 hari. Nah, kulit aku itu kan sensitif banget ya. Kalau misalkan aku pakai produk skincare baru pasti gitu ya, kenalannya pasti dengan beruntusan, kalau gitu nggak jerawatan gitu. Aku stres banget kalau misalkan mengalami hal itu. Itu namanya purging, pasti kalian tahu kan. Tapi si Aura Bright ini enggak gitu loh. Dia itu langsung cocok di muka dan benar-benar bisa ngilangin bekas jerawat, tapi nggak langsung, harus berproses kan. Tapi ini tuh cocok gitu loh. Dan si pori-pori aku juga mengecil. Itu yang bikin aku sudah banget sama si Aura Bright ini. Dan kandungan yang ada di dalam serum ini kenapa bisa nompol banget di muka aku? Yang pertama ada niacinamide, yang kedua ada galactomyces ferment filtrate. Sorry ya aku baca, soalnya ini namanya susah banget. Dan yang ketiga ada ascorbic acid. Dan manfaatnya seperti yang aku sebutkan tadi, yang pertama adalah bisa menghilangkan bekas jerawat, terus yang kedua bisa menghilangkan jerawat, dan yang ketiga bisa mengecilkan pori-pori, bisa juga melembabkan, mencerahkan, terus bisa juga mengurangi flek-flek hitam dan mengontrol minyak berlebih. Kalau misalkan kalian punya keluhan minyak berlebih, kalian juga bisa pakai ini. Bisa menghilangkan komedo juga dan bisa meratakan tekstur kulit wajah kalian juga. Dia itu emang kecil ukurannya, tapi dengan ukurannya yang kecil ini sebesar 15 ml, dia itu memiliki manfaat yang banyak. Jadi kalian wajib coba Aura Bright yang glutathione dan vitamin C serum. Jadi serum ini tidak memiliki efek samping seperti kulit kemerahan, terus gatal-gatal kalau misalkan kalian habis pakai serum ini, dan tidak membuat kulit kalian jadi berminyak. Dan dengan bentuknya dia yang sangat cair, dia itu mudah banget meresap ke dalam kulit kita.
jadi nggak lengket di muka, jadi benar-benar bisa langsung meresap gitu. Karena serum ini mengandung vitamin C, jadi kalian penyimpanannya bisa kalian taruh di dalam kulkas ataupun di suhu ruangan. Dan karena botolnya yang biru, jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan vitamin C-nya teroksidasi oleh sinar matahari. Kalau kalian masih ragu tentang keamanan si serum Aura Guy, kalian nggak usah khawatir karena ini itu udah BPOM dan tentunya udah halal. Di sini udah ada tulisannya di belakang botol, di bawah ingredients. Nih, udah halal dan BPOM, jadi kalian nggak usah khawatir. Nah, ada yang tanya gimana cara pemakaiannya biar efektif. Jadi aku pakainya 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Menurutku ini adalah serum yang wajib kalian punya dan wajib kalian beli, karena serum ini benar-benar nampol kan, ya kan, untuk menghilangkan titik jerawat dan mengecilkan pori-pori. Manfaatnya juga banyak banget, jadi kalian wajib punya. Untuk belinya di mana, aku akan cantumin di description box aku ya. Kalian langsung cek aja. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa kalian juga nyalain lonceng biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Oke, sekian dulu video terbaru dari aku. Semoga bermanfaat. Bye!